Kalau kita ada sifat takwa, maka Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada kita. Allah Ta'ala akan tolong kita dalam menjalani hidup. Kalau orang tu dia bodoh sekalipun, kalau ada takwa ingat Tuhan, Tuhan beri hidayah. Kalau orang tu cerdik macam mana sekalipun, dia bukan ahlu takwa, tak takut ke Tuhan, berasa dia bijak cerdik sangat, tak layak dapat hidayah. Itu maknanya. Wa ahlul maghfirah. Dan Allah lah yang layak kita beristighfar kepadanya. Disebut dalam hadis kursi, firman Allah Ta'ala, ana ahlu an uttaqa pamanittaqani palam yaj'al ma'i ilahan fa ana ahlu an aghfira lah. Tuhan kata, Allah Ta'ala berfirman, akulah yang ahli yang layak ditakwakan kepadaku. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, tak jadi Tuhan yang lain daripada aku, aku sahaja Tuhan dia, maka dia layak mendapat keampunan daripadaku. Hanya ahli takwa yang takut pada Allah, yang balik pada Allah, yang ingat pada Allah, yang sentiasa minta kepada Allah, beristighfar kepada Allah, inilah yang layak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.